Yang pertama kita ucapkan ribuan terima kasih pada pihak sekolah sama Cikgu Muhammad Fazli Faris. Faris bagi peluang pada gerakan transformasi pengguna Malaysia hari pagi ini, dan kita akan teruskan apa yang kita punya perjuangan dan agenda-agenda kita. Dan saya sebagai pengurusi, dan hari ini saya sengaja bawa wife saya, Puan Mun Mefong, supaya dia tahu apa itu dunia Islam. Walaupun saya bangsa Cina, tetapi kita Islam, kita tetap berjuang untuk Islam, bantu apa masyarakat yang perlu kita bantu. Bagus, nah, dan hari ini kita ingatkan kepada masyarakat semua supaya ambil COVID-19 ni ibarat macam satu penyakit yang takkan habis. Dan kita harus sentiasa membersihkan tangan, cuci tangan, cuci muka, pakai mask supaya nak pergi mana pun, supaya kita tak diserang COVID-19. Ikutkan bajet kita, lagi berapa sekolah kita nak hantar. Hanya sekolah sentu, sekolah menengah kebangsaan sentu ni kita bagi dalam 12,500 keping. Itu saja. Tapi insyaAllah akan datang, kita akan tambah. Tapi saya haraplah rakyat Malaysia, mana-mana yang orang yang termampu kan, jangan kita duduk diam. Boleh bantu, kita bantu. Sebab kita nak harap pada kerajaan. Kerajaan kadang-kadang kewangan pun ada sikit masalah. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, buatlah apa kita prihatin, buat apa yang kita patut buat. Yes. Saya di sini nak mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Cik Azman atas sumbangan yang diberikan mas-mas ni. Amat berguna untuk anak murid kami di sini. Terima kasih banyak. Diharap kita berjumpa lagi. Ada nak bagi peralatan yang lain. Semoga hubungan ini berlanjutan. Direstui Allah. Dengan kehendaknya. Semoga rezeki semuanya ya. Bahagia rezeki. Mana yang menolong tu, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki anda semua. Okay.